Tertangkapnya vokalis Last Child, Virgon, oleh polisi diberdengarkan Kasat Tres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indraweni Panjiyoga. Pelantun tembang Seluruh Nafas ini ditangkap di sebuah kamar kos di kawasan Jakarta Selatan bersama rekan wanitanya berinisial AP. Saat digerebek, polisi menemukan satu paket narkoba jenis sabu bersama alat hisapnya. Yang pertama, seorang pria inisial VPP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Sementara dua orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Kini Virgon bersama rekan wanitanya masih menjalani pemeriksaan. Sementara itu dari hasil tes urin, Virgon dan rekan wanitanya positif menggunakan narkoba jenis sabu. Saat narkoba, Polres Metro Jakarta Barat masih memburu pemasok narkotika kepada musisi tersebut. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.